Pijit kepala mau. Mau papa pijit kepalanya dulu. Ya. Papa pijit dulu kepalanya biar enggak pusing ya. Aku seperti kamu. Kami melakukan mediasi juga. Ya. Dan akhirnya kami memutuskan untuk rujuk, untuk kembali sama-sama, kembali dengan penuh cinta sampai sekarang. Papa berharap kamu dan Al juga bisa seperti itu. Ya, Papa tahu setiap rumah tangga pasti berbeda. Ya, Papa nggak akan. Papa gak akan memaksakan ke kamu, ya. Kalau kamu sudah tidak sanggup bertahan, itu terserah kamu. Sekali lagi, Papa tidak akan memaksakan apapun. Ya, sayangnya, Papa cuma mau kamu bahagia. Kamu sehat. Itu cukup buat Papa. Pusing aja, Pak. Obat dari psikiater udah kamu minum? Papa tahu dari mana? Mas Alin cerita ya? Iya. Sebetulnya dari waktu kemarin kita ke rumah sakit itu, dokter udah bilang. Dokter menyarankan supaya Papa bawa kamu konsultasi ke psikiater. Tapi Papa nggak bilang sama kamu. Mama juga nggak setuju kamu pergi ke sana. Tapi syukur Al yang bawa kamu ke sana. Din, semua sakit yang kamu rasain, yang kamu alamin di badan kamu, itu datangnya dari pikiran kamu. Karena kamu terlalu stres, kamu terlalu capek dengan semua yang kamu alamin. Nah, kamu sekarang istirahat, ya? Kamu tadi udah minum obat kan? Pijit kepala mau. Mau papa pijit kepalanya dulu. Ya. Papa pijit dulu kepalanya biar enggak pusing ya. Aku sayang sama papa. Papa cinta sama papa. Selama ini. Permisi Pak. Iya Ren. Ini Pak, berkas-berkas dari kantor Pak. Karena saran ini Bapak nggak ke kantor. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang perlu saya bantu Pak? Maksud Anda apa ya? Saya nggak paham. Gini. Sekarang saya lagi menyelidiki soal kasus pembunuhannya Andin dulu. Tapi dari pengacara mengatakan berkas di pengadilan itu sudah diambil oleh pihak keluarga. Apakah keluarga yang dimaksud ini Anda? Ren, Nino waktu itu sempat telepon saya. Dia bilang salinan berkas perkara Andin ada yang ngambil.
Kamu cari tahu siapa yang ngambilnya. Baik, Pak. Ada lagi, Pak. Udah. Saya permisi, Pak. Terima kasih. Ya. Lama banget nih album. Selamat malam Pak Nino. Saya Yuli. Cuma mau ngabarkan Pak, kalau kondisi Jaja, suami saya menurun. Suami saya masuk ICU malam ini. Nanti saya kabarin lagi ya, Pak. Ya Allah. Seandainya aja kita datangnya sehari sebelumnya. Kenapa, sayang? Ini Bu Yuli baru aja SMS. Dia ngabarin kalau kondisi Pak Jaja sekarang menurun. Makanya harus dirawat intensif. Kalau Pak Jaja belum bisa ditemui, berarti Nino gak bisa dapat informasi. Bagus deh. Jadi besok gue gak harus ngawasin Nino. Gue bisa ambil anting ke sekolah Reina. Sayang, kamu telepon siapa? Rafael. Halo, selamat malam Pak Nino. Pak Rafael, malam. Maaf, saya ganggu telepon malam-malam. Gak apa-apa, Pak. Kebetulan saya juga belum tidur. Ada apa ya, Pak? Enggak, saya cuma mau ngabarin aja. Kalau tadi Bu Yuli, istrinya Pak Jaja, baru aja SMS. Beliau bilang kondisinya Pak Jaja sekarang lagi ngedrop. Makanya lagi dirawat intensif. Astaga. Kasihan sekali Pak Jaja. Saya juga gak tahu nanti perkembangannya seperti apa, tapi kata Bu Yuli, nanti akan diinformasikan lagi gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ternyata penyelidikan ini nggak selancar yang seperti gue harapin. Tapi nggak apa-apa. Gue akan terus berjuang untuk membersihkan nama baik Andin. Pagi, Ma. Hei, pagi. Rena tadi bilang katanya mama lagi gak enak badan. Cuman lemes aja dikit. Tapi I'm fine kok. Mama bisa anterin Rena sekolah. Gak usah. Aku aja yang nganter. Nanti waktu Rena pulang sekolah, kalau mama mau jemput, bisa jemput. Ya? Yaudah, oke. Okay. Oke. Okay. Al, mama lagi lihat foto pertama kali kamu kerja di perusahaan papa. Now you have your own company. Sekarang kamu punya perusahaan kamu sendiri. Time flies so fast. Yeah. Tapi itu semua kan berkat doa mama juga. Oh. Makasih ya, Ma. Pleasure. So proud of you. Mama tuh bangga sekali sama kamu. My son. Aku berangkat ya. Mama istirahat dulu. Yes, I will. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bro. Kemarin nih, gue ke pengadilan agama. Ya biasalah nemenin kakak gue buat ngerjain tesisnya dia. Di sana ada Bu Andin, bro. Sama suaminya.